Lagi satu guys, segala amalan saya kan, okay, apa yang saya buat kan, segala amalan saya, kalau memang belum cukup lah untuk arwah papa saya masuk syurga, saya memang sedekahkan 100% amalan saya ni untuk arwah papa saya lah. Ha, macam tu. Masya Allah, benar tu sahabat, benar. Saya sebenarnya kalau cerita pasal arwah papa saya ni, saya macam sikit kan, tapi tak apa, saya cuba kawal lah. Saya jadi supporter dia di balik sebab terdengar dia cakap tengah kumpul duit nak buat madrasah. Insya Allah, saya memang Muhammad, thank you. Saya memang nak sangat, saya nak balik ni, saya nak tanya berapa sewa kan. Berapa sewa tu, apa tanah tu ke, beli tanah tu ke kan. Tolos pun dia nak beli tanah tu kan. Saya cakap dia nanti, siapa lagi nak sebarkan dakwah kalau bukan kita. Betul, Ahmad Syahid kan. Ahmad Diketu pun viral ni. Ahmad Diketu pun viral. Kalau saya cakap benda yang baik kan, dimuntun buat hal alias. Okey alias berapa lama kenal Muntun? Dah 3 tahun, 2 tahun ataupun setahun. Dia baru sekali kacau kau dah rasa iman kau tergugat. Ya Allah Muntun, ya Allah Muntun. Kan? Ini belum lagi Allah tertunjuk tau. Kau aku nak jentik sikit. Jangan Muntun buat hal itu semua, biar kan. Muntun buat hal pergi ke PUBG. PUBG buat hal pergi ke Muntun. Muntun buat hal pergi tengok saya. Saya bercakap. Benda baik jarang viral ni. InsyaAllah kita buatlah dia sampai dia viral. Dia tolong talk ni 3 jam straight. Saya dah sejam dah bercakap ni. Je kan. Kalau ada kesilapan dekat apa yang saya sampaikan tu, bagi tahu je, tak ada masalah. Tak adalah saya cakap apa yang saya cakap ni semua betul kan. Tapi kalau salah, bagi tahu je. Terima kasih Didi sebab membuka mata 2.4K view. Betul lah kan. Kadang-kadang memanglah ada salahnya kan. Kita manusia mana pernah betul semua. Kalau salah bagi tahu. Saya baru dah 3 hari belajar. Jangan kita buatkan kita ni apa tau. Jangan kita buatkan kita rasa macam buatkan orang blok. Orang blok nak belajar agama kan. Jangan buat kita rasa terblok. Okey, Zaim Rabani, apa kat mana yang salahnya Zaim Rabani? Mungkin Zaim Rabani boleh ajar. Apa ni, tadi kan dia sembang sampai ilmu terbang. Ya Allah, itu perumpamaan Zaim Rabani. Bukannya saya cakap kita boleh terbang kan. Bukannya saya cakap kita ni boleh terbang. Kita cakap belajar ni banyak benda belajar. Kau belajar melompat kau. Aduh ya Allah, hurubiya Tuhan, macam mana eh. Hei Zaim Rabani, takpelah, mungkin saya salah lah Zaim Rabani eh. Saya minta maaf Zaim Rabani. Kalau saya salah, saya minta maaf. Mungkin kalau ni teguran ni mungkin baguslah untuk saya. Lepas ni saya cakap benda yang nyata je. Ilmu berjalan, ilmu makan kan. Tertib solat, tu benda tu. Dia seronok dia dengar dia borak benda-benda baik itulah kan. Tapi kadang bukannya saya borak benda ni apa buatkan saya jadi tinggi tak. Bukan. Saya ni share apa benda yang 3 hari saya pergi. Saya belajar macam mana kan. Kalau ni menjadi asbab korang nak jadi baik kan, bagus. Betul tak? Zaim Rabani kalau silap kena cakap gini. Jadi salah tu Didi. Kita tak ada ilmu terbang Didi. Cakap macam tu. Betul tak? Ya, terima kasih Syafiq Suradi. Kan kita Didi sabar di perjuangan ada dugaan. Benda biasa kan. Benda biasa. Setiap perjuangan ni ada Didi. Tok kawan-kawan. Alamak, jangan negatif sangat Didi. Tak negatif. Saya bukan negatif. Bagi tahu juga kan. Mungkin kalau okay, kalau Zaim Rabani tengok apa respon diorang. Respon diorang akan cakap benda yang tak betul. Betul tak? Respon diorang akan cakap, weh kan ni apasal eh? Diorang akan trigger. Jadi kalau Zaim Rabani cakap, di serius dia ada ilmu terbang. Aduh kelakor lah kau ni di. Baik siap di. Tak apa. Nanti kita betulkan kan? Penyampaian tu kena betul. Kena tepat. Macam mana hati saya terbuka kan. Sebab apa? Sebab cikgu apa, Ustaz Zul, cikgu Makno kan, cikgu-cikgu yang dekat sana semua baik-baik. Cakapnya lembut, cakapnya salah ni kan, cubalah kita datang awal macam tu. Dia aku nak bagi style tak cukup kredit, tak apa. Benda nyata bagus ni sebab sunnah melawak. Sekejap. Terbaiklah Daddy Huzak, baik sekejap. Zain baliklah Zain, cepat Zain, balik Zain. Lembut sangat hati, ya Allah. Dia bukan lembut hati, Zain Rabani, dia macam gini. Saya doakan Fira Fendi ditemukan jodoh yang baik kan. Kalau
Yalah, kalau memang jodoh Fira dengan Zain, dengan Zain. Kalau bukan, Fira Fendi anggaplah itu bukan jodoh. Dan saya doakan Fira Fendi punya jodoh dengan orang yang baik-baik. Sebab Fira Fendi seorang yang baik. Macam tu. So kita masih belum terlambat lah untuk berubah. Dia bukan berubah kita tinggal semua, tak. Kita bukan berubah. Oi, jangan main game, tak. Mana dia kan. Jangan kita zalimi diri kita. Jangan, kan. Jangan kita zalimi diri kita sebab kita nak tinggalkan dia. Jangan. Okay, kita dengar sikit lagi eh. Amin Didi, terima kasih. Alright, Fira Fendi. Semoga Fira sihat eh, insyaAllah. Korang okey kan? Saya macam ni. Kalau saya silap semua agama, jangan jadi macam pasangan selebriti tu. Okey eh. Saya kupas sikit Syazani Danish. Okey, Syazani Danish eh. Kita sebagai umat Islam, satu sifat kita kena fikir umat. Siapa tahu apa itu fikir umat? Fikir risau, maafkan saya. Fikir risau. Fikir risau umat. Betul lah. Fikir risau umat. Fikir risau ni, kita kena fikir macam mana kita nak risaukan dia. Bukan kita bash dia. Bukan kita menjatuhkan dia. Kita kena fikir risau. Fikir risau dia kan. Kalau dia sempat bertaubat, itu antara dia dengan Allah. Maknanya pakaian dia ke kan. Dia pakaian tak melambangkan Islam ke, maknanya itu antara dia dengan Allah. Sebab apa? Apa yang dia buat tu dosa dia dengan Allah saja. Sebab Allah kata tutup aurat. Allah tak cakap siapa tak tutup aurat berdosa dengan ni Ijal J. Tak ada. Siapa yang tak tutup aurat berdosa dengan Cik Sarbini tak ada. Siapa yang tak tutup aurat berdosa dengan Allah. Kan? Kita berdosa dengan siapa? Kita berdosa dengan orang yang kita umpat. Orang yang kita cakap. Orang yang kita fitnah. Macam tu. Jadi kita sepatutnya kena fikir umat. Kita kena fikir. Kalau dia salah tu kita kena macam, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah petunjuk. Macam tu. Bukannya kita dia ni nama je PU tapi pakaian bini dia pun tak boleh nak jaga. Itu dia kan. Itu dia punya masalah. Kita fikir pasal dia, ya. Kita doa je untuk dia. Kan? Betul ke apa yang saya cakap? Kalau salah, minta maaf. Betul ke tak betul? Nampak fikir risau dalam konsep ikram muslimin, mengambil tahu sesama muslim, syurga baginya jika mengambil tahu saudara muslim. Betul. Sebab tu adanya dakwah. Dakwah ni apa? Dakwah ni kita bercakap benda yang bagus, kita bagi tahu je benda yang bagus. Bila saya bagi tahu korang benda yang bagus, jadi saya pun secara tak langsung saya tahu benda yang bagus. Macam itulah. Tapi mungkin penyampaian saya ni mungkin kurang menyengat ke apa ke. Mungkin korang boleh rujuk dekat ni. Rujuk dekat mana? Dekat mana lagi? Kalau bukan dekat ustaz-ustaz alim ulama. Itu yang alim ulama ni dia bahaya guys. Kalau tak ada alim ulama, kita tak ada cikgu. Kita tak ada orang yang kita nak jadikan panduan.